Feby, lu udah bahagia sama gue ngapain bawa-bawa Yogi sih? Lu gak bahagia sama gue, Feb? Gimana? Gue kurang, kalau kurang tampan oke lah ya. Gue kurang lucu. Atau gue kurang apa nih? Aduh Mahendra, pantas. Jual 900 ribu aja mas. Jangan lah, lu nyari untung yang banyak-banyak. Gak berkah usaha lu mas. Harga modal 100 ribu, jual 900 ribu. Kagak berkah lu, nepo orang jatuhnya. Ini beli 100 ribu, jual 300 ribu, untung pas lah. Tiga kali lipat kan biasa. Konten ini sering dibikin YouTube sama orang, biarin aja. Emang tujuan gue begitu. Mahendra Benz 17, iya bukan Mercedes Benz, bukan. Mahendra Benz, oh bener juga, bisa gue kasih stiker itu aja ya. Jadi bukan Mercedes Benz 1526, Mahendra Benz, boleh. Gak gitu juga Om Yogi suka ngomong soalnya. Lo ngapain mikirin Yogi sih? Lo gak cukup bahagia sama gue? Kurang gue kasih dunia seisi gue buat lo. Masih ada dua nyangkut lagi di JNT. Iya mas, baru datang dua, gak apa-apa, udah makasih banyak. Gimana jibulan? Iya. Tanggapan penumpang PO sebelah terlantar di area mas. Lo ngapain sih minta-minta gue nanggepin PO orang? Ntar gue dijadiin bantumnya lagi, ngadu domba. Kapan juga WA aku gak ada. Lah, lu lihat aja di WA kita yang terakhir. Siapa coba yang terakhir ngasih emoticon? Pasti gue. Main Rabens 17.30. Ih. Balin Alin udah tidur. Udah gak usah diganggu. Ngomongin happy, happy asmara. Masa happy yang lain? Wah, bentar lagi palanya aku aja ngikutin. Iya, makanya Mas Aris. Orang lain minta gue fallback aja rebutan ya kan. Apalagi dapat nomor WA gue. Gue nge-WA dia 3 baris doang dikacangin gue sekarang. Bingung mau balas apa tuh kan. Bilangnya bingung mau balas apa coba. Ambil beli truk Hino 500 unit. Lu ngapain sih dari kemarin nawarin truk mulu? Lu dari kemarin nyepam nawarin truk mulu. Nawarin bis kek. Nawarin truk. Emot lope-lope kagak. Gua kirimin emot buaya gua yang itu. Yang ego buaya. Godzilla yang megang kembang. Begini. Sepil nomornya mas biar. Weh ngarep. Ya ulang WA. Iya ntar malam gue WA lagi, ntar lu kagak balas, awas lu. Lu sampai kagak balas WA gue sebarin nomor WA lu. Ayo lu. Si Pebi, ntar kalau gue WA kagak balas, gue sebarin nomor WA-nya. Besok, serius gue sebarin. Gisel mantan Gading Martin mas lagi kosong. Auratnya udah kebuka mulu. Rindiani udah punya laki minta duit sama gua lu. Iya dibalas jangan disebar anjir. Itu Godzilla tuh. Godzilla. Cewek harus gitu mas jual mahal dikit. Ngapain sih cewek-cewek zaman sekarang kalau jual mahal mas ditinggalin beneran. Ntar tinggalin yang dapat temennya nyesel, ya kan? Cewek sekarang begitu. Mas MT ada troblan nggak? Lalu ngeliat postingan di FB ada troblan nggak? Wus lancar bos, lancar bos. Amin amin amin. Ya Allah mudah-mudahan lancar terus MT. Ya Allah. Malam satu suruh kan kita libur ya? Kita bikin acara di Cawang yuk. Mau nggak kalian? Manakipan bareng. Mau? Malam satu suruh manakipan bareng di garasi Cawang yuk. Mau? Sebar. Riz, hari ini gue bahagia banget. Makasih ya. Love you. BCL mas. BCL. Enggak lah. Bisa dilaporkan tuh mbak pengancaman berencana. Heh.
Mbak Inara jomblo enggak ah. Ntar aib gue disebar-sebar lagi. Mau enggak? Malam satu suruh kan kita libur tuh. Malam satu Muharram. Ntar kita bikin acara di Cawang yuk. Kalung emas gonjiret kulumu. Lagu itu harus disepam ke telinga pasangan-pasangan kita biar pada kagak minta kalung. Kalau habis nyusahin langsung bye-bye-in. Makasih ya Riz. Mau ya, ntar gue bikin acara kita manakipan bareng. Manakipan, motong makan tumpeng ya kan. Ntar gue bikin ingkungan-ingkungan ayam. Kita jamaah sholat maghrib bareng. Terus atau sholat isya bareng. Abis maghrib aja ya. Manakipan kan abis maghrib. Kalau pergantian hari kan abis maghrib. Wah enak tuh masuk. Iya ntar kita bikin lingkungan. Mahendra pakai K410 lu jangan nawar-nawarin mulu. Kalau mau beliin taruh sini-sini. Naik bis MTI wangi bener. Kalau ada orang kentut gak bau kayaknya emang busnya bersih banget. Wangi ramah supirnya. Berarti lu abis kentut di dalam bis cuy. Sekarang mana tahu lu orang lain kentut selain lu yang kentut. Wah parah lu. Parah lu. For a thousand years, love you for a thousand moon. RM280 Mas Wahid mau dilepas tuh Mas. Orang dari kemarin nawarin mulu ya. Emangnya lu pikir lu bakal dapet info lebih cepat dari gua Mas? Terus kalau gua gak ngambil berarti kan banyak alasan ya Mas. Begitu Mas. Berkasa, oh cuy. Siap komandan. For a thousand moon, Allah alif. Mas lapor gak pengalaman saya di PO Prima Jasa 5 tahun sebagai penumpang. Lu gak usah pamer jadi penumpang 5 tahun. Gua nyari penumpang 20 tahun juga gak pernah pamer. Parah lu emang lu ya pada kentut di bis gua lu. Wah. Kenapa gak ambil Mas? Kenapa mau bikin konten lu? Enggak lah. Gua gak suka ngambil barang-barang pilot project. Itu aja alasannya. Ada ya Mas Ciledug kalau tadi lewat. Petukangan Mas. Kasih kata-kata mau buka usaha Mas. Semangat.